Lovers. Halo Ibu Lovers, panas banget siang ini, tapi kita suruh liputan. Karena kita sekarang lagi ada di Lanut. Lanut Abdurrahman Saleh, soalnya ada acara BVS. Bromo Valley Air Show. Kita bakal lihat apa tuh pesawat-pesawat gitu ya. Ramai banget sih. Melakukan pertunjukan, tapi karena jalannya jauh, kita menunggu shuttle bus di sini. Kita menunggu jodoh. Nah ini, iya. Tutup dulu, Cin. Tempong. Berangkat, kita mau nonton. Kita mau ke Surabaya. For the first time nih, ikan. Enggak sih, aku for the first time naik bis polisi. Tidak ada sesi makan dan kita sudah jalan 2 kilo. Dan ya, aduh, itu kita kayak shuttle bus kan ya. Terus ternyata tidak sampai 1 kilo kita diturunkan, teman-teman. Tidaknya membantu kakiku kayak jalan 1 kilo. Ini kita ditemani dengan payung neon berwarna hijau kepemilikan. Event Lovers, kita sudah sampai di gerbang Bromo Valley Air Show dan kita mau masuk. Karena ini tenggorokan tuh udah maksudnya kering, kusus banget. Ya ampun, kita berjalan berapa lama sih? Ini sekira ini tuh kira-kira 45 derajat Celsius gitu ya. Ya apa, suka dilebih-lebihin gitu aja. Nah, itu karena banyak stan-stan, jajan-jajan, kita akan jajan dan minum-minum. Betul. Yuk, ciao. Milo es kepal yang lagi hit sekarang. Kan aku tutup dulu. Gak boleh coklat. Coba dimakan, Jin. Bentar, belum campur. Afis pingin nih pasti. Dingin. Kamu suka punya es batu? Iya, es batu kesayangan. Au. Banyak dede-dede emas gitu. Banyak anak SD. Iya. Sambil foto-foto ria gitu bersama dengan pesawatnya seperti kita. Sekarang kita udah ada di depan pesawat. Kita mau foto-foto dulu. Lihat-lihat dalamnya. Iya. Bakal semenarik apa sih gitu. Okay. Kayak apa sih isi pesawat? Belum kita lihat. Panas banget. Jadi pesawatnya cuma lewat, cepet banget lewatnya ya. Ini yang di belakang kita tuh pesawat, ini kayaknya Hercules deh. Gak tau sih apa ya, soalnya di belakang. Terus habis itu pesawat kecil-kecil, pesawat apa ya namanya? Gak tau. Tapi itu ada tulisan titik-titik.
Gak tau ya, itu tipe atau namanya. Nomor pesawat ya. Itu bisa dilihat, itu tuh antrian panjang banget. Itu buat antrian naik pesawatnya ya? Pesawat Hercules yang di sana yang parkir tadi cuman bayar 15.000, tapi antrinya ya kalau kalian sabar sih silakan aja. Terus itu juga tadi ada Flying Fox. Terus ini juga ada fashion show. Nah, fashion show dari damkar, tapi nggak tahu ya udah lewat atau mau fashion show-nya nggak tahu lagi. Terus apa lagi? Oh ya, tadi itu yang menarik itu soalnya tiga pesawat, nggak tahu itu pesawat apa ya yang kecil-kecil itu. Kayak gini loh. Jadi dia kayak manuver gitu, jadi dia balik-balik gitu. Salto. Yang Hercules-nya dia menurunkan kayak box-box gitu isinya makanan instan. Tapi karena kita sudah dewasa gitu ya, jadi kita tidak ikut lari-lari mengambil makanan ya. Hai, kita sudah selesai nonton air show-nya sudah. Makan udah kenyang juga. Enak nggak? Enak. Kita makan makan makanan Korea. Tapi udah kenyang, sekarang waktunya kita pulang. Jangan lupa untuk nonton YouTube channel kita, karena di situ banyak banget event-event yang menarik selanjutnya. Jangan lupa buat like, share, and subscribe channel YouTube kita. See you, bye-bye!